Gimana sih cara pakai baju? Oh, gue kurang tahu tuh. Ini kita tanya ahlinya aja. Betul. Ayo kita pecahkan. Track and egg. Ya, jadi kita hari ini kedatangan siapa ini? Kita kedatangan fashion blogger. Wus, gila, terkenal dong berarti. Terkenal. Soalnya saya merasakan aura-aura panas. Iya, panas kita. Soalnya kurang terkenal jadi. Gimana gitu ya? Awal yang gitu, lebih terkenal dari kita ya panas, Fi. Langsung aja kita kenalkan. Ini adalah Kimberly Krisha. Oke. Jadi untuk membuktikan ternyata dia adalah fashion blogger. Oh iya betul. Kita harus lihat bajunya. Silakan. Silakan, Neng. Ya, boleh berputar. Iya. Iya, seperti boleh cerita. boleh cerita ini bajunya pakai baju apa nih? Baju koko atau baju apa? Enggak, baju sendiri dong. Bajunya ini dari Bershka. Terus roknya ini enggak tahu nih udah lama sih belinya cuman ya bisa lagi pakai lagi sama flanelnya ini dari Pull&Bear. Tapi flanel sebenarnya punya cowok cuman ya dipakai. Oh, ya kamu sih nyolong-nyolong punya aku kemarin. Aduh, gimana sih? Boleh jelasin blognya itu tentang apa itu? Cuma tentang fashion. Bahas fashion atau bahas yang lain aja? Iya, biasa sih isinya fashion aja kayaknya. Fashion aja. Iya. Kalau begitu suka ngomen-ngomen fashion orang juga dong. Iya, suka dong. Nah, kalau begitu sesuai nih dengan game. Sesuai dengan game kali ini. Kita bakal nanti berpakaian sesuai style kita. Nanti akan ada 3 style. Betul. Nah, dan Kimberly akan menilai. Iya, akan menilai. Siapa yang lebih jago dalam berpakaian? Betul sekali. Bukan prosesnya ya, pakaiannya. Asyik dorong. Dorong. Kalau begitu langsung kita mulai game-nya lah. Cara berpakaian terus dinilai sama Kimberly. Wow, halo semuanya. Nama saya adalah Dedy Kumsin. Makasih. Ini harus begini. Nah, jadi baju saya ini terbuat dari kulit domba. Nama style-nya ini adalah style Harajuku. Bukan. Ini adalah style, ya enggak tahu saya itu sebenarnya pakai jas sama kemeja. Udah. Formal. Ya, formal ini namanya. Formal itu kalau di ini reportase siang. Bakso pakai formal. Formale. Maaf saya salah gitu. Ya, udahlah. Selanjutnya. Si bapak ini abis ini saya surfing abis mengungsi tadi ya. Oh mengungsi kebanjiran betul. Oh kira saya bisa surfing ini kalian begini ya. Jadi intinya pantai saya ini ya emang style pantai pantai apa itu pantai mungkin ya di bawah ini pantai cok nggak itu ini ya seperti pantai gitu. Terus kalau ini kenapa gua apa aja seperti pantai. Pantai air kalau baju nggak ini gua angkat buat visible. Oh. Main di pantai itu gampang. Oh. Iya. Kalau misalnya selain main di pantai nggak usah buru, nggak usah diturunin lagi. Langsung pakai sneakers. Oh. Ya. Gitu. Jadi bagaimana? Nggak pakai sleting juga ya. Jadi kalau mau kenal langsung pret gitu. Gampang. Bagus. Gimana penilaiannya dari bapak? Dari ibu juga. Nah pertama dari Nehem. Coba putar dulu. Eh ini apaan nih? Aduh bajunya formal tapi keluar. Wah. Ya gue masukinnya depan channel. Salah. Gak apa-apa dong. Agak saya kan seksi. Terseksi. Saya lupa juga ini. Kacau. Aduh. Udah pasti kalah. Gak bisa lagi. Wah saya kalah nih. Formalin kan ini bukan formal. Formal. Udah, ayo terus udah putar nih tadi sampai sini kan. Iya. Ini berarti celananya nih. Harusnya formal tuh pakai celananya. Bahan. Iya. Udah kayaknya udah. Muka saya ada yang salah gimana? Iya. Muka masih diganti. Udahlah. Geng, terus style gua? Kira kebajikan. Untuk musim hujan. Tanah dendir. Ya udah. Terus kalau pakai ini kemana? Ke pantai. Atau enggak ke mall juga bisa sih. Abis dari pantai ke mall. Betul. Udah. Oh matahari. Gimana? Ada kekurangan? Udah oke yang muim sih kalau menurut gue ya. Sedih lah ya. Jadi round pertama dimenangin oleh Boim. Ini baju saya.
Ini buat Tuan Putri. Weseng, gak apa-apa ini. Ceritanya saya bajunya buat nembak cewek ceritanya. Jadi ini cuma pakai kemeja doang sih udah. Gak ada yang lain-lain. Sama hati dan bunga. Ini lagi deh. Lu Batman gak deh. Disini gua sebagai petualang. Oh, ini man, apa nih ceritanya? Man versus wild. Oh. Jadi gua udah bawa minuman. Bawa tas, isinya tidak lupa juga. Tas gua. Saya juga. Tidak lupa juga. Tas gua. Pomet untuk menata rambut. Tas gua, pomet gua. Ini baru pakai deh. Ini bunga siapa? Bunga. Kita nggak mau kita pinjam-pinjaman berarti. Dan ini plastik untuk menutupi rambut yang sudah dipomet tadi. Dari oh iya. Yeah. Panas. Betul. Jadi tetap. Oh, kreatif atau saya kalau lagi. Dan jaketnya ini juga milik banyak fungsi, ada kantong di sini. Sini juga, sini. Di sini. Ya. Dan cana tentu saja cana yang tadi. Fleksibel. Cana saya juga yang tadi sama. Lewati sungai yang tinggal tadi. Oh, ini. Banyak lah. Berkesinambungan berarti sama yang tadi ya. Dan ya. Kita juga tidak luput dari fashionnya. Tetap keren. Kalau Nehem, oke lah kalau cewek ditembak begini. Rapi-rapi, sama-sama jeans, bawa bunga lagi. Oke, pomet lagi. Saya mau terbang sebentar lagi ya. Jadi, oke lah Nehem, kalau cewek ditembak Nehem. Terima kasih. Apa-apa? Itu apa itu? Langsung diperhatikin. Kalau Boim, plastiknya mana? Oh iya, bener. Ini apaan ya? Ada mereknya ini, merek apa nih? Sponsor ini. Indo. Gue mau petualang. Cuma tidak hilang style ya. Oh, lindsi. Petualang kemana nih kayak gini nih? Ke hutan ya. Kalau ketemu cewek? Ini nih, gak pake ini. Tadi kan saya udah kasih di pantai. Nah, kalau di hutan saya ketemu cewek, saya ragu gitu. Itu cewek atau... Kali ini dimenanginnya jadi oleh Nehem. Wow. Kita bunga itu memang... Ya sudah lah, ini baju saya, jadi saya ini adalah SPG ceritanya, SPG MotoGP, kan bajunya biasanya begini, rumbai-rumbai gitu kan. Cananya pendek, tinggal bawa payung, cuma saya nggak bawa payung, jadi pakai topi karena panas, kan cuco. Mau kalah lagi nih. Ini untuk tempat dingin. Apa? Ke mana kak sudah? Ke gunung-gunung. Betul. Dingin. Setuju saya. Ada sweater, kecana yang ini kotit-kotit gitu jadi nggak masuk dinginnya. Mengkilap lagi. Ini tebak warnanya apa? Ini warnanya hitam. Kalian tahu nggak? Hitam dan biru ini. Mau godain cewek atau cowok? Cewek dong. Cowok dong. Nah, saya inilah, saya godain siapapun lah. Aduh Nehem, skip aja boleh ya? Mas ya. Boleh banget. Saya sedih. Keren. Ush. Atasnya. Keren lagi kalau masih pake. Aduh bener banget tuh. Betul. Kayaknya harusnya caranya diganti apa nih? Keren. Jadi besok gua enggak salah lagi. Mungkin celana jeans atau oh, yang tadi berarti ya. Yang tadi lebih keren sih. Keren. Aduh. Oh, Boim keren lah, keren. Wah, aduh, kan. Buat kalau kedinginan nih boleh banget nih. Makanya ini udah panas sebenarnya nih. Gimana panas. Petualang banget ya dari tadi ya? Iya, dari pantai hutan. Makin awal di tinggi. Betul. Hasilnya menang. Iya, iya. Iya, enggak apa-apa, bagus. Kali ini juga dimenangin oleh Boim. Ya, jadi itulah ya. Perlombaan kita pada hari ini dan pemenangnya adalah gua. Salah lah ya. Masa saya menang nih. Menang dapat ini. Dapat. Wah. Wah, itu kan bunga saya. Kemarin kan saya baru kasih. Jadi segitu saja bisa kita kali ini. Betul. Dan jangan lupa juga cek ini blognya. Blognya Kimberly, Twitter ASFM yang udah beribu-ribu tuh yang like. Apa nama blognya sini ada? www.kimberlychris.blogspot.com. Oke. Okay. Dan sekarang waktunya untuk Crack This End. Biar kemarin dulu. Episode
Iya, jawabannya adalah tim B. Anak tiganya. Karena bukan Juni ya, bukan ya. Juni juga. Dan yang berikut kali ini membuatku tidak memerlukan aku. Yang membeliku juga tidak memerlukan aku. Bahkan yang memakaiku pun tidak tahu aku memakainya. Apakah aku ini? Kalau kalian tahu, tulis jawabannya di comment section. Bila stay cracking. Salam cracker. Cek cek ting kumprian. Setiap ada ini lepas. Masalah ini kamu enggak? Kamu. Pas dia mau